Halo teman-teman semua. Pada video kali ini gue masih bermain game Bioskop Simulator lagi nih. Nah, di video kali ini gue akan memberikan tips kepada teman-teman, khususnya bagi kalian yang sudah memiliki 3 staff di bioskopnya. Staff penjaga tiket, staff penjaga popcorn, dan juga staff penjaga minuman. Untuk tips ini menurut gue wajib banget kalian ikutin. Gak wajib sih, bagi yang mau aja. Karena di sini menurut gua penting banget nih. Untuk tipsnya itu apa? Tunggu dulu. Buat kalian yang belum paket lengkap dulu dong. Like video ini, share video ini, dan jangan lupa subscribe ya. Yang udah paket lengkap, makasih. Nah, untuk tipsnya itu adalah kalian wajib mengupgrade mesin-mesin yang dipakai oleh staff kalian. Contohnya seperti ini, si Tuak. Mesin tiket ya, ini wajib kalian upgrade biar mesinnya itu nggak rusak-rusak. Terus yang kedua, mesin popcorn, ini wajib kalian upgrade biar apa ya? Biar ngebuat popcornnya itu nggak lama nih. Contohnya gini nih, tuh dia lama karena level mesin popcornnya ini masih level 2. Lama kan? Nah, di sini wajib kalian upgrade tuh ada 3 menurut gua. Yang pertama, biar waktu pembuatannya itu cepat. Yang kedua, hasil penjualannya itu meningkat. Dan yang ketiga, biar mesinnya nggak rusak-rusak. Begitu juga dengan mesin minuman. Ini wajib kalian upgrade biar pembuatan minumannya itu cepat, hasil penjualannya meningkat, dan yang paling penting, biar mesinnya nggak rusak-rusak. Gitu. Tuh. Mereka berdua ngebuat lama gitu loh. Ya kan? Lama kan? Sekarang langsung aja gue coba upgrade di komputer. Kalian ke bagian mesin. Abis itu untuk popcorn naik ke level 2 itu membutuhkan 1000. Level selanjutnya itu 2000. Gue coba aja nih, nanti gue kasih tahu totalnya. Dan di bagian sebelah kanan kalian perhatikan ya. Kalau gua upgrade itu bakalan naik turun. Keuntungan naik, kecepatan turun, kualitas kerusakan akan turun juga. Nih. Gua upgrade jadi 10 untuk keuntungannya. 11, 12. Dan yang terakhir itu pakai kristal. Nah, udah maksimal nih. Untuk totalnya segini, nanti akan gua tampilkan. Lalu mesin soda itu gua upgrade juga. 3 level 4 ke level 5 dan yang terakhir pakai kristal juga. Nah, segini ya untuk totalnya. Terus mesin tiket. Untuk mesin tiket ini hanya kemungkinan untuk hancur ya, dia bakalan berkurang. Nah, untuk totalnya itu segini. Dan mesin tiketnya kalau udah level max nggak akan hancur. Lalu di sini kalau kalian punya uang lebih untuk proyektor juga bisa kalian upgrade kok. Biar kalian nggak sering ngebenahin kerusakan proyektor kalau orang-orang udah selesai nonton. Di sini langsung aja deh, gue juga upgrade. Wow, berasa juga ya. Duit gua sisa 100.000 cuman untuk nge-upgrade 4 ini aja. Oke. Menurut gua sih worth it ya. Coba kita lihat kerjanya si ini nih. Lah, udah kelar mereka. Oh iya, kan udah masuk jam tayang ya. Oke, akan gua cepetin di jam ada pengunjung ya. Nah, di sini sudah jam waktunya pelanggan masuk lagi. Kalau kalian ngeh, mesin tiketnya itu jadi bagus layarnya. Gak retak-retak lagi. Tuh. Begitu juga dengan mesin popcorn, jadi lebih bagus. Mesin minuman juga jadi lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat aja nih. Widih. Langsung cepet banget cuy. Kalian lihat tuh. Cuman hitungan detik doang. Kecuali si Milas nih. Kenapa dia? Ngebug kah? Wah, ngebug.
Aduh, parah bener. Kok masih ada bug? Oke, gua relog dulu ya. Nah, ini sudah selesai gua relog. Coba kita lihat. Nah, si Milas bekerja tuh. Beuh, langsung cepet banget dua-duanya. Keren sih. Gak nyesel pokoknya kalau kalian upgrade sampai level max. Untuk penggorengan ini ya opsional, terserah kalian. Kalau gua nanti aja nunggu staff, apa namanya ya? Staff dapur kali ya. Staff dapur muncul. Ayo kita lihat lagi. Cepet dong, pesen dong. Ayo jangan lama-lama. Durasi nih. Nah, datang nih. Nah. Langsung kelar cuy. Keren. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada saran next konten itu ngebahas apa, tulis di kolom komentar. Ya, gua pamit. Sampai ketemu di next konten berikutnya. Bye.